Ya, berarti ini kontestan pertama kita Albert Nat ya. Oh, ini rupanya kamu kayak gini. Apa bakatnya nih berarti? Main gitar cuman lewat satu jari doang. Main gitar pakai satu jari doang. Oke. Tuh, dua. Gak kelihatan jarinya, Bert. Nih, jari ini. Oh. Oh, tapi ini berarti bakat terpendam kamu adalah main gitar dengan satu jari. Gak apa? Aplaus buat keberaniannya Albert. Ya. Thank you banget. Atau kamu ada bakat lain yang pengen kamu tunjukkan? Ya, ada sih. Apa tuh? Bisa ngelawak. Oke, coba ngelawak. Tahu nggak, nyamuk itu ada namanya loh. Apa namanya nyamuk? Dadang. Kok dadang? Dadang seekor nyamuk lalu ditangkap. Tepuk tangan dulu guys buat Albert, yeay. Halo Adila. Suara aku kedengeran gak, Kak? Kedengeran. Emang kenapa nggak berani facecam? Aku pengen lihat kegantengan kamu. Boong. Yang bener. Enggak, kamu tuh gelap. Dinyalain dong lampunya. Oke. Nah, Adila Fajrin Dava. Jadi kamu mau nunjukin bakat apa, Adila? Thank you, Magiska. Sama-sama. Sebetulnya mau iseng aja sih, nyoba Dabi seperti anim. Tapi kayaknya cocok, cuma nyoba aja, gak apa-apa nanya. Oh, gak apa-apa, apapun kan boleh. Talent kan bisa apa aja kan. Panggung ku berikan ke Adila. Aku coba satu kalimat gitu ya. Boleh. Kita udah itu Kak, sama coba nyanyi kali mungkin. Boleh, mau nyanyi okay. Boleh. Oh asmara berdebar rasanya ku di dekatmu. Oh asmara, dengar bisikan cinta lirih matamu. Hantam jantungku. Udah Kak. Yeay. Keren loh. Apa-apa ya. Dubbing bisa, nyanyi juga bisa. Thank you udah naik ya Adila ya. Halo Zendau. Hai, emang on cam ini? Dulu. Simple sih gerakannya. Gimana tuh? Jadi ini waktu SD diajarin sama teman. Jadi gini. Ini gini. Tangan kiri, tangan kanan. Terus gini. Tapi secara cepat. Cobain. Oh iya, susah. Iya susah ya. Jangan lihat chat ya. Oke. Jangan. Terus ada apa lagi? Atau kamu punya bakat lagi atau itu aja bakat yang ingin kamu tunjukkan ke aku? Beatbox bisa, cuman kayaknya nggak terlalu entertain sih. Maksudnya kayak apa namanya otodidak gitu. Maksudnya nggak belajar khusus. Ayo. Oke ya. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran kan? Thank you banget, yes. Tapi Zenda udah naik ke sini loh ya. Yes, makasih juga Kak atas waktunya maksudnya. Bye bye. Makasih. Dadah. Yo Ren. Halo. Halo Yoren, ini by the way VTuber guys ya, main game juga. Jadi Yoren, kamu pengen menunjukkan bakat kamu apa? Aku
aku mau ini deh, voice acting. Boleh. Putri Giska, ketika aku masuk umur kedewasaanku, aku berjanji akan menikahimu. Lalu, aku juga berjanji untuk memberikan seluruh kekayaanku dan jiwa ragaku padamu, hanya untuk mencintaimu dalam seumur hidupku. Lalu, bahkan jika kamu mencampakkan diriku ke dalam laut atau menjungkir balikan gunung dan kerajaan ini, aku, Pangeran Yoren, tidak akan memberikan keluh kesah kepadamu. Tunggu aku, Putri Giska. Gimana, Kak? Lucu banget. Yeay. Jadi kamu jadi pangerannya gitu? Iya, ceritanya gitu. Yeah. Yeah. Yoren, thank you. Yeah. Gila. Halo Animil. Halo. Hai. Oke, Animil pengen menampilkan apa talentnya? Pengen nyanyi. Lagu apa? Lagu muak. Oke, boleh silahkan panggung untuk kamu, Animil. Katanya cinta sedalam samudra, bohongnya tak kita berakhir juga. Aku muak. Keren loh. Animil, nama aslinya siapa? Nama aku Zaidan. Zaidan? Suaranya bagus loh. Dilatih terus loh. Itu ntar kamu beneran ikut Got Talent, jangan yang ini ya. Yang Got Talent beneran, jangan yang ini. Bisa loh, suara kamu bagus soalnya. Atau The Voice. Thank you banget, tapi Zaidan udah berani naik kesini. Walaupun kamu bocil, masih kecil, kamu mengalahkan kakak-kakak yang sudah naik tadi. Kebanyakan memilih Zaidan, guys, si bocil kematian itu, untuk memenangkan talent show pertama kita ya. Aku cuma bisa bilang thanks semuanya, thank you banget teman-teman yang sudah nonton, thank you banget teman-teman yang sudah menemani, thank you juga buat tadi talent-talent yang sudah ikut meramaikan. Kalian keren-keren banget, berani untuk naik. Oke lah, acara ini oke lah, gitu kan.